Beberapa hari terakhir di Kota Jambi kerap terjadi pemadaman aliran listrik hingga 5 jam lebih. Setelah dikonfirmasi kepada pihak PLN UP 3 Jambi, pemadaman listrik akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Jambi. Berdasarkan penuturan pihak PLN UP 3 Jambi, selama bulan suci Ramadan, pemadaman listrik oleh pihak PLN ditiadakan, terkecuali jika terjadi emergensi yakni perbaikan alat dan gardu yang harus segera ditangani. Namun pada beberapa hari terakhir kerap terjadi pemadaman listrik. Ketika dikonfirmasi kepada pihak PLN UP 3 Jambi, pemadaman listrik akibat cuaca ekstrim yakni hujan dan petir yang mengakibatkan sambaran petir ke peralatan listrik dan tidak sedikit pohon tumbang. Mengenai hal tersebut, sebagai proteksi dari pihak PLN dilakukan pemadaman otomatis untuk pengamanan alat dan jaringan. Untuk penanganan dari pihak PLN menyiapkan teknisi yang standby 24 jam. Jika terjadi gangguan aliran listrik di rumah warga secara pribadi, maka dapat menghubungi pihak PLN di nomor 123-0741-123 atau langsung ke unit rayon. Untuk Kota Jambi, warga memiliki kendala aliran listrik dapat menyampaikan keluhan langsung di rayon Jelutung dan rayon Sungai Kambang. Manajer bagian jaringan PLN UP 3 Jambi, Edi Jaya Sukmana, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menuturkan, saat ini listrik padam akibat pohon tumbang dan telah dikomunikasikan bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Oke Mbak, terima kasih. Untuk pemadaman memang tidak kami tiadakan saat bulan Ramadan, kecuali pemadaman emergensi Mbak ya. Maksud di sini emergensi, itu pemadaman emergensi. Itu pemadaman yang perlu penanganan. Memang kalau tidak kita kerjakan akan berakibat gangguan. Sedangkan yang terjadi padam saat ini, itu memang di luar kemampuan kami. Ya. Kita sekarang ini cuacanya Mbak ya, cuaca. Ya. Cuaca memang saat-saat ini, akhir-akhir ini, terutama dua hari kemarin, yang sampai terjadi badai, sampai petir, puting beliung lah boleh katakan Mbak ya. Ya. Itu memang banyak pohon-pohon yang tumbang. Pohon-pohon tumbang. Lagi pula itu gangguan seperti ini yang dari sambaran petir juga itu sudah beberapa ada beberapa contoh kita kerusakan akibat petir itu. Yeah. Kerusakan akibat petir kan itu kita memang proteksi kita langsung padam Mbak. Jadi begitu ada petir daripada kita rusak material, yeah. Kita itu terjadi padam. Padam itu padam secara otomatis untuk mengamankan dari peralatan kita di jaringan maupun peralatan yang ada di pelanggan. Makanya ada langsung padam agar sambaran petir itu tidak sampai ke peralatan kita dan sampai ke pelanggan itu Mbak. Oh, teknisi kita petugas kita siapkan itu Mbak. Tugas piket Ramadan pun ada itu sampai 24 jam Mbak ya. Jadi kalau pada pelanggan yang padam itu kita siapkan petugas pelayanan teknik itu 24 jam. Jadi silakan telepon 123 0741123 atau bisa juga langsung ke unit seperti rayon, kalau di kota itu rayon Kota Baru yang bertempat di jalan di Jelutung Jalan Nuri, dan rayon Telana itu di depan Rumah Sakit Sungai Kambang itu Pak. Itu kantor pelayanan kita Pak, 24 jam. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.